bermutu dalam arti intelektualitas, bermutu dalam arti komunikasi, bermutu dalam arti segala-galanya. Dan insya Allah di bawah pimpinan Saudara Haji Allah, Kepala Desa dan seluruh masyarakat Dasan Tapen, insya Allah kejayaan di masa lalu 30-40 tahun yang lalu, Dasan Tapen ini sebagai satu center of point atau satu hal yang dipelajari oleh masyarakat lain, dan insya Allah ke depan akan lebih baik. Saya kira itu pesan saya. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini, besok kita akan memasuki hari kemenangan yang kita awali dengan pawai takbir pada malam hari ini. Insya Allah secara emosional, spiritual akan memberikan makna tersendiri dalam membangun masyarakat kita menuju kejayaannya. Demikian, terima kasih. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pawai takbiran atau lomba pawai takbiran tahun 1444 Hijrah, dengan ini saya nyatakan mulai. Kepada ibu-ibu yang punya anak kecil, siapkan telinga anaknya, tutup. Baik, secara resmi lomba pawai takbiran antar remaja musala sedesa Dasan Tapen telah dilepas bersama oleh Bapak Dr. Haji Zaini Aroni MPD, Bapak Haji Nasrullah Hasbi BA, lalu Irwan Bob, Ketua Pengurus beserta Sekretaris Pengurus, dan juga Bapak Ibu yang berdiri sepanjang jalan menyaksikan jalannya lomba pawai takbiran. Kapilah 01 yang saat ini akan siap-siap melintas di hadapan kita adalah kapilah dari remaja musala Abdul Hamid. Disilahkan, jika ada pawai atraksi yang akan ditampilkan, dengan hormat Bapak Ibu yang berada di depan podium, silakan mengambil posisi agak ke timur, karena kalau Anda jatuh ke kali, insya Allah dijamin basah. Ya, insya Allah ya. Nah, kalau begitu boleh ganti kelamin. Ya, satu, abah-abah dari sini ya. Dua, tiga, silakan. Kali ini ada atraksinya. Oke, silakan. Pak Kades, ada atraksinya, silakan. Apa?
Silakan, karena jarak kapilah pertama dengan kedua 10 menit berjarak. Tadi ada 3 hati yang memperkuat Abdul Somad, Sosok Arhan, Sabi Udin, Isahul Azmi, Pembaca Puisi, Wanda Sebrina Natasha, dan Jihan Nahila. Klasik unik alam atau natural ya. Kalau melihat tampilan dari maskot
menampilkan bahan-bahan yang bertema alami dari alang-alang bambu ijuk. Ya, inilah masjid klasik yang oleh inisiatornya diturunkan sebagai bentuk representasi dari kehidupan yang seharusnya bersahabat dengan alam. Al-Badar kali ini mengusung tema bersama serentak melangkah dalam perubahan menuju kemenangan seiring alunan takbir dan tahmid dengan para hadi Muhibur Rahman, Usman Arafah, Suhaili S.A.P. Berikan aplaus untuk Al-Badar yang saat ini hampir saja berlalu dari hadapan kita.
Ada dua fenomena yang menarik pada event kali ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau melihat dari tiga tampilan kabilah yang sudah berlalu, rata-rata menampilkan hati naturalisasi. Artinya, menikah dengan warga Dasan Tapen, kemudian di KTP-kan menjadi hadi Dasan Tapen. Makanya pilih suami. Makanya cari calon suami yang punya suara bagus-bagus, ya. Allah.
tomorrow.